Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan channel Pranata STB, channelnya mengenai sekitar bangunan. Oke, di video kali ini saya akan mereview atau membahas cara pengecatan dinding taman. Ini ngecat ulang ya, tapi sebelumnya itu harus dicat dasar hitam semua dulu. Tukang catnya ini ahli cat nih, namanya siapa nih? Namanya Bang Andre. Oh Bang Andre ya, ini spesialis pengecatan taman. Ya mungkin kalau teman-teman atau sahabat YouTube yang mau ingin ngecat di area Sukabumi bisa dihubungi dengan AA Andre. Ada nomor teleponnya? Nomor teleponnya berapa Bang Andre? Tolong bilangin. 0857 0857 2216 2216. Ya, 2216 terus 05 05 8256. Coba ulangi lagi, enggak jelas nih. 0857 0857 2216 2216 terus 0857 2216 ntar dikasih di kolom komentar ya, kritik dan saran. Kalau mau memanggilnya ntar saya kasihkan nomor telepon WA nya. Jadi sebelumnya ini cat dasar hitam dulu ya? Cat dasar hitam, biar warna kontras. Iya ya, kontras ya. Tapi kalau nggak ulang juga, kalau misalkan adukan baru juga sama hitam. Sama, oh. Hitam dulu. Kalau nggak dikasih hitam nggak kontras. Oh. Nggak timbul. Iya ya, emang berarti solusinya harus cat dasar hitam dulu ya? Hitam atau putih? Iya, tinggal hitam, tinggal kemauan pernak-pernik warna ya. Nah, ini bagusnya pakai Movilac ini ya? Bagusnya pakai Movilac. Oh, Movilac, iya. Iya, iya, cerah. Oke, oke. Catnya biasa. Iya, ini, ya, ini yang udah jadi itu ya, guys. Sebelumnya itu disikat, dibersihkan dulu, baru diwarna cat dasar hitam. Ini kalau bukan ahlinya ya nggak jadi kayaknya. Satu bingung, dua belepotan. Nah, tapi kalau udah spesialis mah udah paham dan udah tahu triknya dan tekniknya. Ini nggak sembarangan ngecat, harus ada teknik dan sistem proses. Iya, iya, iya. Terus itu pakai papan ya ngecatnya ya? Triplek ya, dikit-dikit ya. Ya, dia rata. Iya, benar-benar. Kalau nggak digosok gini dulu. Iya, iya. Benar ya. Ini guys, sangat indah pemandangan setelah dicat ulang. Tapi jangan lupa hubungin dengan AA Andre di area Sukabumi. Ntar bisa minta WA di kolom komentar aja. Ini ya, guys. Ini hanya untuk sedikit informasi, inspirasi, motivasi, referensi. Oke, semoga bermanfaat. Yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya, like, comment, and subscribe. Bila mana ada kesalahan kata, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.